Sekali lagi kita diizinkan berada pada petang ini di Madinah Ramadan, negeri Kelantan, dalam sesi soal jawab agama. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mula daripada awal Ramadan, insyaAllah sampai kepada hujung Ramadan, apa saja yang kita buat mendapat makbul daripada sisi Allah. Dan semoga Allah sentiasa memberi peluang kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dengan berkali-kali lagi Ramadan insyaAllah pada tahun-tahun yang mendatang. Untuk makluman, setelah saya berhenti ataupun bercuti kuliah kerana kesihatan, telah nak masuk 4 minggu dah. Ini hari pertama lah bercakap. Hari pertama bercakap. Jadi Terengganu dok Kelantang dulu. Nah, jadi orang Terengganu tengok naik poster Kelantan itu, mana Kelantang dulu. Nah, tapi tak tahulah pasal kerajaan negeri nak. Nah, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita pada hari ini. Jadi slot kita pada petang ni, sementara menunggu berbuka puasa, kita disajikan dengan ada lebih kurang 50 atau 40 soalan. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada persoalan yang diajukan ini. Soalan yang pertama, bolehkah musafir berbuka puasa ketika bulan Ramadan? Bagaimana solat jamak ketika dalam kapal terbang? Baik. Kalau kita musafir dalam bulan Ramadan, boleh buka puasa tak? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar." Artinya, maka barang siapa di kalangan kamu yang sakit atau bermusafir, maknanya di dalam bulan Ramadan, kamu sakit atau kamu musafir, kemudian kamu berbuka, maka wajiblah kamu ganti hari-hari yang kamu berbuka itu selepas hari raya. Umum ayat ini menunjukkan musafir adalah setengah daripada uzur yang membolehkan berbuka, maknanya tidak berpuasa. Cuma hendaklah kita lihat syarat-syarat yang disebut oleh ulama. Hendaklah kita mulakan musafir itu dengan berpuasa. Sampai masa kita tak larat, kita berbuka. Nampak? Nah, itulah yang sebaiknya. Bukan mana kita bila musafir, nah, subuh bahang si lemak dah. Nah, ada mana? Oh, nak balik Kuala Lumpur. Faham? Tak, mulakan dengan berpuasa. Kemudian sampai masa kita dalam kesusahan sebab bermusafir, kita nak berbuka, dibolehkan berbuka. Situ maksudnya. Nah, kerana ramai orang salah faham. Dia dah sahur dah. Dia sahur kunang setengah dah. Apa? Nak musafir naik kapal terbang ni. Dah mulakan dengan berpuasa. Jadi boleh berbuka sebab musafir boleh. Tapi mulakan dengan berpuasa bagi orang yang wajib berpuasa, yang larat berpuasa. Adapun orang musafir yang tak larat berpuasa, tidak wajib mulakan dengan berpuasa. Seperti musafir yang sakit, dia nak pergi berobat atau nak balik jauh, tapi dia orang yang sakit, maka dia masuk dalam kalangan orang yang tak wajib berpuasa. Soalan seterusnya, macam mana nak jamak dalam kapal terbang sama macam dalam atas muka bumi inilah. Nah, sama saja. Atas kapal laut, atas kapal terbang, piring terbang kalau ada pun sama saja. Iaitu jamak takdim, zuhur dengan asar. Kalau jamak takhir, asar dengan zuhur. Jamak takdim buat dalam waktu zuhur, jamak takhir buat dalam waktu asar. Nah, nak jamak saja tanpa qasar pun boleh. Nak qasar saja tanpa jamak pun boleh. Nak jamak sekali dengan qasar pun boleh. Tak mau jamak, tak mau qasar pun boleh. Ya, wajib solat saja. Yang tak boleh, jamak pun tidak, qasar pun tidak, solat pun tidak. Soalan seterusnya, dalam beristiqarah, macam mana kita nak buat keputusan itu betul? Baik. Solat istiqarah ialah solat memberi Allah pilih kepada kita. Yang mana yang terbaik? Kita boleh pilih dah, tapi kita nak Allah pilih. Itu panggil solat istiqarah. Contohnya, kita ada dua tapak kedai yang kita nak sewa.
Kini nak mulakan perniagaan. Tapi kita nak sewa satu saja. Ada dua tapak yang ditunjukkan kepada kita. Satu di Kota Baru, satu di Kubang Keriang. Contohlah, satu bandar ni, satu Kubang Keriang. Jadi kita nak pasti yang mana lebih baik. Itu istikharah. Okey? Perkara-perkara yang besar. Kerana kita nak meniaga ni maklumlah. Habis modal 200,000-300,000. Nah, ini benda besar. Maka kita istikharah. Mana kita solat dua rakaat. Lepas solat tu kita kata, Ya Allah, aku tidak tahu mana yang lebih baik antara dua tempat ini. Maka yang mana satu yang lebih baik, maka mudahkan urusan itu bagi aku. Yang mana yang tidak baik bagi aku, maka jadikanlah perkara itu jauh daripada aku. Contoh, maka kita beri Allah pilih. Nah, itu cara dia. Jadi jangan kita nak tahu. Kedah hok bandar ni ke hok Kubang Keriang. Ada orang kata malam sekarang mimpi. Tak betul. Faham? Jadi kawan tu tidur tak mimpi-mimpi. Nah, bukan mimpi. Mimpi mari orang pakai serban putih Kota Baru. Kan gitu. Faham? Nah, kata ulama, selepas kita istikharah, hok mana urusan lebih mudah? Oh, urusan kalau nak lebih mudah, hok Kedah, hok Rinu, hok Kubang Keriang, hok bandar ni jadi macam-macam masalah dah pula. Maksudnya sunat kita pilih berniaga di Kubang Keriang. Faham tak lagi? Atau kita nak beli satu tanah, harganya RM500,000 contohlah. Neh, tapi kita tak tahu adakah tanah ini baik untuk kita ataupun tidak. Contohnya, neh, itu juga istikharah. Jadi lepas pada kita beristikharah, semua urusan pada membeli tanah itu semakin mudah. Tandanya afdal kita beli. Selepas istikharah, segala urusan jual beli semakin payah. Maka baik kita beli di tempat lain. Okey, tiba-tiba kita beli juga. Padahal segala urusan pertama payah, maknanya tidak sunat beli. Kita beli juga, pokoknya harus, tidak haram. Okey? Soalan seterusnya. Ketika mandi wajib tiba-tiba kentut. Bagaimana mandi wajib kita sah atau tidak dibawa solat? Ini biasa berlaku. Neh. Tengah mandi wajib, neh, dekat-dekat nak habis bah. Ataupun habis dah mandi wajib. Faham? Habis dah mandi wajib atau sedang tengah-tengah mandi wajib ketuk. Bok, ketuk. Faham? Cabut dinding dua keping. Nah, kuatnya ketuk. Nah, maka batal wuduk, tak batal mandi. Faham? Jadi mandi awak sudah sah. Kalau tak basuh kaki, basuh kaki saja lagi. Neh. Boleh rapat kek lagi tak? Orang luar banyak nak masuk. Neh. Rapat-rapat boleh. Neh. Neh. Naik atas ni utuh tak? Oh, tepi ni naik atas ni tak apa. Neh. Neh naik atas ni. Biar orang belakang boleh masuk. Jangan rapat sangat. Alhamdulillah. Jangan lindung mak siku. Neh. Kesok-kesok lagi. Oh, pitu ni boleh mari. Pasal lambat lagi makan ni. Okey. Baik. Kita tengah mandi, akak hadas besar. Datanglah hadas kecil. Ketuk. Maka batal wuduk. Mandi tidak batal. Maknanya ketuk kuat mana pun, selesai mandi tu, kamu tidak wajib lagi ulang mandi. Yang kamu kena buat ialah berwuduk jika nak lakukan perkara yang mesti wuduk. Contohnya lepas pada mandi yang ketuk tadi, mu nak semayang, tak boleh. Mesti ambil wuduk. Sebab wuduk syarat sah semayang. Nah, kita habis mandi dah ni, dah ambil wuduk lagi. Faham? Bok ketuk. Maka berhadas kecil. Nabi kata, La yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima solat yang kamu kerjakan apabila sudah kentut, sudah berhadas, sampailah dia mengambil wuduk. Okay? Jadi mandi kita tidak batal sebab kentut. Nah, yang batal mandi ialah datang satu lagi hadas besar. Nampak? Lepas selesai mandi, keluar mani. Barulah batal mandi. Adapun kalau keluar kencing, keluar ketut, itu bukan benda yang menyebabkan hadas besar, menyebabkan hadas kecil sahaja.
Adakah batal puasa jika kita masukkan jari dalam dubur? Tak ada kerja pun ni. Tak ada kerja tu malam. Nah, orang sibuk nak ngundi pun tak ada kerja dah. Masa basuh berak di bulan Ramadan. Nah, bagus dia soal lagu ni. Biarlah. Batu orang yang tukang tanya, dia paling banyak pahala. Bukan tukang jawab. Nah, tukang tanya. Nampak soalan ada. Nah, tapi dia boleh banyak pahala. Ha. Baik. Dia kata kalau basuh berak, orang luar panggil cebok lah. Kalau orang Terengganu basuh berak, orang Kelantan panggil benda. Sama ke tak? Ha, dia kasar sikit. Basuh berak. Orang luar cebut, cebut, cebut. Nah, ha. Baik, basuh berak, dia pergi jolok jari dalam dubur dia. Faham? Ha. Batal tak puasa? Dengar baik-baik. Benda yang membatalkan puasa, memasukkan suatu ain ke dalam rongga badan yang terbuka sampai kepada sempadan batin. Maknanya kalau memasukkan tidak sampai pada sempadan batin, tidak batal. Contoh batin bagi mulut lebih pada halkum. Kalau buh dalam mulut saja jari tak batal. Ambil buru gigi buh dalam mulut. Gonyoh gerak 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 tak batal. Faham? Sebab masuk dalam mulut. Yang batal ialah dia masuk lebih pada kerongkong. Ha, itu batin batal. Hidung masuk daripada kelopak hidung. Kelopak hidung ini zahir, bukan batin, tak batal. Daripada subuh dia jolok hidung, garik baru cabut. Ha, contoh. Tak boleh kira pasal bodoh. Dah. Nah, batal tak? Tak, makruh. Dan yang batal, lebih pada tulang hidung. Kerana ada satu kaul fuqaha, kalau lebih pada tulang, itu batin. Jadi ada tak korek-korek hidung sampai dalam tulang? Tak ada. Mereka dikorek dengan screwdriver. Faham? Ha. Begitulah dengan dubur. Kat mana? Yang bila kita duduk terang berok, dia terbuka. Situ tak batal. Tapi kalau dia duduk, dia terang berok, tak terbuka. Pasal dalang. Maka kalau dia jolok sampai jari ke situ, batal. Okey? Ha. Cuma saya nak pesan. Apa sebab mungkin jolok jari dalam dubur? Apa kerjaan? Apa padilat mu nak cari ni? Faham tak lagi? Nak? Ha. Apa sebab? Cik jawab. Siapa yang suruh? Ha. Benda ni sebenarnya kejahilan. Kerana ada orang kata, kalau kita nak basuh berok, kita kena jolok dubur. Kalau tidak, tak sah. Faham? Ha. Tak ada ulama' sebut lagu tu. Itu orang jahil sebut. Masalahnya kita suka ikut orang. Tidak ada sandaran. Ulama' hanya sebut dalam kitab-kitab fiqah, sunat kita teran seperti nak berok ketika basuh supaya lebih dalam tempat kita bersih itu. Mana hak bagian dalam tu terbuka sedikit dan kita gosok. Sunat bukan wajib. Faham? Sunat teran. Kawan mu kata sunat jolok terus. Faham? Ha. Mujur kawan mu suruh jolok dengan jari je. Kau dia kata jolok dengan pisang, jeng. Ikut belaka orang kata. Tak? Ha, bukan. Ulama' tak suruh. Syekh Daud Al-Fatani sebut dalam fatwanya, perbuatan jolok dubur ketika basuh berok adalah bida'ah yang dia amalkan oleh orang awam. Nampak? Soalan seterusnya. Ada orang baca Fatihah berulang kali dalam solat kerana sebutannya tidak tepat. Dia ulang sebab takut berubah maksud ayat. Apakah hukumnya? Baik. Dia kata ada orang baca Fatihah berkali-kali dia ulang sebab takut tak betul. Faham? Ha. Jadi boleh tak ulang-ulang lagu tu? Dengar baik-baik. Hukum membaca Fatihah wajib. Sama ada mu sembahyang fardu atau sembahyang sunat setiap rakaat. Mana kalau 4 rakaat wajib 4 Fatihah. Sama ada mu sembahyang berjemaah jadi imam atau jadi makmum.
Sama ada mu semayang menjadi semayang tu orang laki-laki atau perempuan, atau semayang ketika hadir atau ketika musafir, wajib Fatihah. Semayang jamak atau biasa, qasar atau tamam, wajib baca Fatihah. Okey, bila baca Fatihah, Fatihah ini adalah Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan betul. Tartil itu ada pandangan yang berbeza di kalangan ahli tafsir. Okey. Tapi umum-umumnya mudah-mudah cakap warattilil Qur'an, bacalah kamu akan Quran dengan betul. Bacaan betul ni bacaan seperti mana Quran itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Okey. Ada orang ni dia baca, dia ulang-ulang. Dia baca satu ayat berulang-ulang. Kenapa? Kerana takut tak sah. Baik, kita tanya balik. Dah kalau mung tak sah, mulang tak sah juga. Mung baca tak betul, lepas tu mulang tak betul juga. Empat kali ulang benda yang tak betul, tetap tidak betul. Kena faham baik-baik. Oh, dia baca tiga kali. Apa? Tak betul juga. Sebab apa? Bacaan pertama tidak betul. Maka bacaan kedua tidak betul. Ketiga tidak betul. Berapa puluh kali ulang pun tak betul. Ulama' menyebut apabila kita tersalah menyebut bacaan menjadi tidak betul, maka wajib diulang. Bukan menjadi tabiat kita mengulang-ulang. Itu bukan anjuran ulama'. Itu orang yang melayan was-was. Nah, Dah bila nak ihdina? Sebab tu baca Quran, belajar Quran, biar atas balung padi pun, atas tangga pun, mengaji Quran. Dah bila mengaji Quran, biar tak sedap pun, betul? Semayang. Orang yang sedang belajar, tak betul lagi, dia semayang. Ibnu Hajar kata sah, Syekh Ramli kata sah. Ha, kenapa? Kerana dia telah belajar. Cuma belum dikurniakan rezeki pandai. Tak pandai lagi. Masih lagi kokak-kokak. Masih lagi tak betul. Sah semayangnya, cuma tak boleh jadi imam. Ha, dimaaf semayang itu untuk dirinya. Apa tu? Lebihnya mengaji. Jadi mengaji. Bila dah mau mengaji, tak ada dah ulang-ulang. Sekali baca je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sah ke baca gitu? Sah lah. Bukan macam kena baca macam imam. Bismillah. Sudah kerja ngaji lagu tu. Itu imam memperdengarkan suaranya bagi makmum. Faham? Kita ni baca saja. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Jangan tukar baris. Jangan tukar huruf. Jangan Alhamdulillahirrabbilalamun. Ar-Rahmanirrahim. Sudah kerja dah lah. Balik awal. Faham? Walaupun berbisik sah. Dengan syarat keluar lantunan huruf-huruf hijaiyah dari mulutnya. Jangan tukar Hamzah dengan Ain, sudah. Janganlah Malik tinggalkan atau baris kita tukarkan. Soalan seterusnya. Kami ingin tahu apa hukum ambil air wuduk di dalam bilik jamban, tempat orang buang najis. Terima kasih. Baik. Dia kata kalau kita ambil wuduk dalam jamban boleh tak? Dengar baik-baik orang Kota Baru. Harus ambil wuduk dalam jamban. Harus. Yang haram ambil wuduk dalam mangkuk jamban. Ada beza tak situ? Sini jamban, kat orang berok kecing. Kita ambil wuduk sini, harus. Air yang keluar tu air paip, air yang suci, harus. Faham tak lagi? Cuma bila berada di dalam jamban atau tempat yang bersekali dengan tempat buang najis, maka kita dilarang membaca doa dan zikir. Bacalah doa di luar jamban. Kita nak masuk wuduklah jamban . Kita duduk di luar, bismillah. Sekurang-kurang zikir masuk jamban. Faham? Nanti keluar dari jamban, alhamdulillah dan sebagainya. Faham tak lagi? Allahumma tahhir qalbi dan sebagainya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa minal mutatahhirin
dan seumpamanya di luar jambang. Itu saja. Bang, ada orang kata kalau ambil wuduk dalam tandas tak sah, tak betul. Bang, hukumnya sah. Cuma bila kita duduk dalam tandas nak ambil wuduk, sunat kita jiruh dulu air bersih di lantai. Ambil air bersih, kalau jenis pahit cucur dulu tempat kita nak berwuduk tu. Faham lagi? Takut-takut ada bekas air kecing orang, nanti merecik kena badan kita tak tahu. Ha, itu saja. So, kereta motosikal. DAS 6592 motosikal diminta alih. Ha? Tak boleh nak alih, sakok berat motor ni. Ha, lalu lintas terhalang. Hukum orang perempuan pergi masjid menunaikan solat 5 waktu. Boleh ke tak? Kerana ada hadis mengatakan perempuan lebih afdal duduk di rumah. Dan mungkin era sekarang jadi lain. Macam itulah. Mohon pencerahan. Baik. Orang puan mari semayang terawih di masjid atau semayang 5 waktu. Boleh ke tidak? Hukumnya boleh. Kerana apa? Kerana dalam soalan dia ada khabar dah. Dia kata kerana ada hadis mengatakan afdal semayang di rumah. Itulah jawapannya. Faham? Orang puan boleh dah mari semayang di masjid. Awak duduk-duduk bandar ni pergi semayang di masjid Muhammadi. Awak duduk depan-depan tu sikit, pergi semayang masjid Kubang Keriang. Awak duduk-duduk depan tu lagi, di semayang masjid tu kenali. Orang puan, boleh ke tak? Boleh. Daripada zaman Nabi sampai ke akhir zaman ni boleh. Hukumnya boleh. Tapi kalau orang laki-laki, orang laki-laki bukan boleh. Afdal. Ada beza tak situ? Orang perempuan boleh. Orang laki-laki afdal. Apa makna afdal? Aksarus sawab. Lebih banyak pahala semayang di masjid. Di semayang seorang di rumah, sikit pahala. Semayang di masjid, banyak pahala. Itu laki-laki. Dan orang perempuan boleh semayang di masjid. Dan kalau dia semayang di rumah, afdal. Jadi balik. Faham lagi? Ha? Afdal. Maknanya orang perempuan, kalau dia semayang di rumah, lebih banyak pahala. Faham? Kerana itu bila ada orang perempuan mari juga semayang di masjid, jangan kita halang. Tak boleh. Melainkan mengundang fitnah. Nampak? Cuma ulama' buat garis panduan. Apabila perempuan itu dibenarkan pergi solat di masjid, kena ikut peraturan. Jika dia bersuami, wajib minta izin. Faham lagi? Jangan tinggal, bakal tinggal gitu tok lelaki. Nak? Tok lelaki kebe duduk di rumah. Nak? Nak pergi, dak rak, demang. Bini kan tinggal juga. Tak boleh lah. Okay? Yang kedua, tidak mengundang fitnah. Maknanya dia pergi itu nak bersolat. Bukan nak bergaya, nak tunjuk lecu dia, nak tunjuk mekap dia lawa, bukan. Itu menjadi satu mamnu', benda yang dilarang syarak. Jadi asalnya boleh, jadi tak boleh. Apa pula tak boleh? Ustaz kata boleh. Tu bicu merah menyala macam mulut anak anjing. Ini bukan orang nak cari padilat jemaah. Ini nak menontonkan kecantikan. Itu dilarang. Jadi hukum perempuan boleh. Soalan seterusnya, apakah cara isteri memikat hati suami di rumah? Isteri ni tak nanti jadi solehah. Isteri yang tak pakai rawat pun memikat suami kau. Faham tak lagi? Isteri tak semayang, isteri tak puasa, isteri fasik, deraka pada Allah. Kita balik kerja tengok dia pakai luar dalam saja. Gerang tak? Nampak? Isteri tak semayang. Faham? Kita balik, kita orang semayang 5 waktu. Faham tak lagi? Dia tak semayang. Kita balik makan nasi. Dia tubik dari bilik air tu, naik taumah, lalu depan kita lanyang pula. Kita setingok tengok. Cik jawab. Menarik perhatian. Menarik juga kerana dia perempuan. Kita tak ambuh lagu tu.
kita nak menarik perhatian suami dan redha Allah. Ha, nak suami suka, Allah pun suka. Kalau gitu, jadilah isteri yang solehah. Isteri solehah ini belum lagi bercakap, muka dia tu menyebabkan suami suka hati memandangnya. Ekspresi muka panggil. Ha. Ada satu hadis Nabi kata, al-mar'atu solihah iza ra'aitaha sarratka. Isteri yang solehah itu bila kau pandang saja mukanya, kamu sudah jadi gembira. Kita kerja gausmi kat bata. Faham? Duduk Kota Baru buat kerja tanah merah. Pukul 6:30 turun dah. Pukul 9 start kerja, pukul 5:30 baru selesai. Tangan ni macam semi kerah. Lengah tersok kiri, muka merah macam beruk. Nak? Sari pitih. Dah, lengah tak? Ikat bata daripada pagi sampai ke petang, lengah tak? Lengah. Tapi isteri dia soleh. Dia balik sampai rumah, tengok bini duduk atas lambu senyum mewek. Nak? Muka isteri tu menyebabkan suami hilang lengah. Ha, itu isteri solehah. Kita 8 jam buat kerja 10 jam, tengok muka bini, Allah. Lega habis. Habis hilang lengah 10 jam kerja. Contoh isteri solehah. Iza ra'aitaha sarratka. Hati jadi berbunga-bunga. Kau pandang saja muka dia, kamu jadi sangat gembira. Ha, tu. Bini kita ada gitu muka dia. Bini kita, kita pagi turun kerja, tak kerja lagi. Faham? Gagah lagi. Pagi kan? Lepas makan breakfast apa semua, nak turun pergi kerja, gagah lagi. Tengok muka dia, lengah terus. Faham? Tengok muka dia tu habis naga terus. Kata Natang ni ada bulat depan muka itu. Faham? Ha, ni, kalau boleh, fahamlah di situ. Maknanya, belum lagi tindak tanduk. Belum lagi bercakap. Tak? Gaya muka dia saja sudah menyenangkan hati suami. Neh. Ha. Kita bini kita kalau bercakap, ah oh, sudah kerja dah lah. Ah oh, sudah kerja lah. Neh. Kita cubit 10 patah, dia 100 patah. Nah, ha, itu tidak solehah itu. Neh. Isteri solehah ini sentiasa menyusun ayat supaya isteri suami dia senang hati bila mendengar. Dan sentiasa bersyukur apa saja nikmat yang suami dia bawa balik. Suami bawa balik ikan selayang tu nampak macam ikan gerong. Nampak macam ikan bawah nampak. Nak? Ha, sentiasa bersyukur. Kenapa? Kerana Jibril kata, kenapa ramai sangat perempuan ini dalam neraka? Jibril kata, sebab tidak berterima kasih dengan pemberian suami. Soalan seterusnya. Ketika mengandung, orang tua-tua kata, bangunlah make way sambil gosok perut. Apakah tujuannya? Mana pun tahu. Dia tanya kita pula tu. Nah, anak dia mengandung, ataupun dia mengandung, nah, dia gosok perut, suruh gosok perut dan kata, bangunlah make way. Apa tujuan? Tak tahu kita. Ni baru dengar. Tapi anu tak ada gini. Nah. Ha. Ke tak kena. Ketika mengandung, orang tua-tua kata, bangunlah make way sambil gosok perut. Ada tujuan apa kata gitu? Tujuan supaya hak mengandung tu bangun semayang. Ha, tu betul lah. Nah. Ha, tapi kalau suruh bangun anak tu tak tahulah apa tujuan. Tapi kalau ada hak mengarut-mengarut zaman dulu dipanggil lenggang perut. Nah. Tak ada dalam ni lah. Ha, lenggang perut. Bila ngandung, ambil buahnya, golek tak perut. Faham? Ha, golek buahnya tak perut. Habis ngekengge-kengge. Dengan apa? Habis duduk atas perut pula ke. Ha, itu mengarut pula ke. Nak? Ha. Kalau maknanya buahnya tu jatuh, mucung dah kata, anak lelaki. Ha, golek-golek, mucung tak ke bawah pula. Anak puan. Golek-golek-golek, sama tengah. Ha, sajak. Faham? Ha, kenapa? Angaruk belaka tu. Nah. Ha. Orang perut bergandung besar dah, orang panggil orang masjid, mari semayang hajat. Nah, supaya jadi selamat beranak anak dan ibu. Ha. Nah, buat makan kau orang, mari di rumah nah. Nak buat solat hajat ke? Ui jamu-jamu sikit. Nah. Ha, supaya anak tadi anak yang soleh. Ha, bila lahir nanti tu baru betul. Soalan seterusnya. Saya pinjam duit.
dengan bank RM10,000 dan masa 5 tahun saya kena bayar RM24,000. Adakah itu riba? Dia pinjam RM10,000, bayar RM24,000. Alah paroklah lah. Riba ni apa? Nabi kata kullu qardin yajuru nafa'a fahuwa riba. Setiap beri pinjam ke kawan kita untuk menarik keuntungan dari beri pinjam itu, itulah riba. Mu nak pinjam aku boleh RM1,000 bayar RM1,500. Maka mana yang ribanya? RM500 itu riba. Kerana pinjamnya RM1,000 bayar RM1,500. RM1,500. Maka RM1,000 itu tidak riba. Kita bayar mula-mula RM1,000 bukan riba. Itu pokok. Faham tak? Harta pokok dipanggil harta asal hak kita pinjam. Kat mana haram tau? Hak RM500. Faham? Ha. Jadi bila kita buat pinjaman di zaman moden ini, dia akan ada pentukang yang berhutang. Bank yang memberi hutang. Dua orang penjamin. Dipanggil grand, grantor. Kerani pegawai bank tukang tulis. Ha? Nah? Nabi sebut dalam sebuah hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibai wa syahidah. Wa katibah wa syahidai. Allah Ta'ala melaknat kita yang pinjam dengan yang pinjam tadi riba. Dan yang tukang bagi pinjam. Dua orang saksi. Wa syahidai. Dua penjamin. Grantor. Wa katibah. Dan penulis. Kerani yang tukang tulis. Kena laknat. Di akhirat, bangkit dalam keadaan seperti terhoyong hayang dirasuk syaitan. Kata ulama tafsir, yang bangkit hurung hayang ini yang makan riba tu, bukan yang pinjam. Hak makan bunga. Faham lagi? Adapun tiga golongan tadi kena laknat aje. Tukang pinjam kena laknat, dua orang penjamin grantor kena laknat, tukang tulis khani kena laknat. Okey. Yang makan bunga tu, hak ambil untung tu, dia bangun dalam keadaan ya takhabbatu minasyaitan, seperti orang yang mabuk dirasuk oleh hantu syaitan. Ha, nampak? Mana beratlah. Maknanya di akhirat, insya'a azabahu, kalau Allah nak, Allah azab di dalam neraka. Wa insya'a ghafarah. Dan jika Allah nak, Allah ampunkan dia. Ha, jadi jangan kita pakai ayat tu pula. Kita bertaubat. Allah tak heran kita banyak salah. Tapi kenapa kita tak mau bertaubat kepada dia? Tak? Ha, jadi riba itu haram. Faham? Tapi kalau kita nak ikut sunnah, kita bayar lebih. Itu sunnah. Contoh kita pinjam dengan kawan kita RM1,000. Dia tak minta riba. Sunnah di sisi Islam, bila kita bayar, beri lebih. Ataupun beri makanan. Contoh, kita pinjam RM1,000. Time kita nak bayar, kita bayar RM1,100. Itu sunnah Nabi. Faham? Itu sunnah. Yang riba ni, tuan hutang tu minta. Mu nak pinjam RM1,000 boleh. Bayar RM1,100. Itu mal'un. Kena laknat. Dosa besar. Ha, dia boleh beza tak riba dengan sunnah? Ne? Ha, tapi kita tak amal sunnah ni. Pinjam RM1,000, bayar RM1,000. Tuan tak? Ha, afdal, sunnah, pinjam RM1,000, bayar RM1,100. Atau kita beli buah, pelang ke 3 kilo. Dah pelang benda pula ni. Biarlah hadiah pasal awak sanggup hutangkan saya RM100. Hadiah pelang 3 kilo. Ha, itu tidak haram. Ingat tak? Kalau orang beri, terima. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan seterusnya. Apakah hukum orang yang pakai baju ada tanda salib di dalam solat? Pakai baju ada tanda salib bukan dalam solat. Di mana saja haram. Tapi salib bukan perkara yang seperti salib. Ha, faham tak salib? Apa salib? Salib ini ialah kayu yang dianggap suci dalam agama Kristian. Jadi kalau lambang-lambang kayu suci itu, faham? Kita pakai baju ada lambang salib yang berkaitan dengan agama Kristian, pakai dalam semayang pun haram, pakai main bola pun haram. Okey, kalau jersey Brazil
yang official, yang warna kuning itu, lambang yang pangkah itu memang salib. Saya dah jelaskan dalam Facebook, itu memang salib. Tak sah nafi. Sebab kalau kita pergi kepada nak persatuan bola sepak kebangsaan Brazil. Okey? Brazil Football Soccer Association. Faham? Kita pergi kepada lambang. Lambang. Nah, emblem. Kita klik history. Dia akan keluar. Ini adalah cross dalam ajaran Kristian. Jelas situ. Nah, ne? Persatuan Bola Sepak Brazil sendiri mengiktiraf benda itu adalah salib. Kita kata salib. Dia kata dok salib. Kebetulan itu ustaz. Ha, itu masalah kan. Orang lain ni pandai dia lah pulak. Faham? Ne? Dulu Barcelona ada salib kecil. Okey? Salib. Bila dibuatkan jadi baju, salib itu nampak tak nampak. Kata ulama dimaafkan kerana terlalu kecil. Faham? Neh, kalau yang Brazil jelas. Neh, jelas. Neh, ke mana kebanyakan pasukan-pasukan bola di Brazil, Ecuador, Bolivia, di Paraguay, di Uruguay, kebanyakan mereka menggunakan lambang salib. Macam kita, kalau tanah Arab, banyak liga bola sepak, kelab-kelab menggunakan lambang bulan bintang. Kerana mereka orang Islam. Faham lagi? Jadi hati-hatilah. Pakai lambang salib, dalam semayang pun haram, luar semayang pun haram. Kerana dikira mempromosikan ajaran yang bukan diredai oleh Allah. Nampak? Tetapi semayangnya sah. Kalau lain daripada lambang salib, bukan lambang yang haram, hukumnya pakai pakaian bergambar di dalam solat makruh. Ini jawapan ulama. Okey? Gambar orang. Pok dogo di belakang. Faham lagi? Kenapa? Kerana Nabi pernah terganggu dengan gambar burung yang ada pada langsir rumah yang dibeli oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Faham lagi? Aisyah pernah membeli langsir. Nabi semayang, Nabi terganggu. Nabi kata, ambil tuan ni gambar-gambar. Tapi Nabi tak cakap terganung itu. Nabi cakap Arab, aku terjemah lah rekah-rekah. Okay? Kata Aisyah beli pasal. Marah Nabi. Lalu Aisyah kata syiik. Dan syiik buat tempat letak kaki. Itu dibenarkan. Kenapa? Kerana kita semayang nak ingat siapa? Akimi solata li zikri. Kan? Dirikan solat supaya kamu ingat kepada Allah. Faham? Dan kalau gambar burung depan, kita duk ingat burung. Burung dia. Burung kerok nasi ke? Wok-wok. Faham? Duk main gitu dah pula. Faham? Dia akan kacau kan? Hari tu saya semayang jemaah. Ada budak muda seorang. Dia duduk depan, betul-betul depan kita. Dia pakai baju t-shirt hot bandar tu lah. Gambar anjing kat belakang. Dan anjing itu 12 ekor. Dengan aku bodoh bilang. 12 ekor. Betul lah Nabi kata ni. Mengganggu Nabi. Nabi terganggu. Faham lagi? Sedangkan dia orang yang maksum. Terganggu dengan gambar-gambar. Jadi kalau kita pakai baju bergambar yang tidak haram, di luar solat harus. Dia pakai gambar rezek atas belakang, gambar KLCC, gambar orang main uang, pokoknya harus. Tapi dalam solat makruh. Kerana dia menyebabkan orang lain terganggu. Soalan seterusnya. Apakah hukum makan sambil berdiri? Hukumnya harus jika makanan itu makanan yang ringan. Okey? Cekelak hek. Tak akan makan kena duduk. Dia sakit tekak, dia ambil cekelak hek. Contohlah, bukan bulan puasa lah. Dia pun bulan mulut, lepas tu kena duduk. Duduk tengah jam. Dah ke mana? Dia cekelak lah mulut. Faham? Dok ke jadi susah. Faham? Makan benda yang ringan ketika berdiri dan berjalan harus. Okey? Dia sakit tekak, dia ambil obat sakit tekak, kemang dalam mulut. Makan obat juga. Harus. Okey? Yang kata makruh, benda yang sepatutnya duduk.
Neh. Ha, makan nasi jalan. Jalan dari rumah sampai bandar jalan. Bang, kawan dia bawa kuah. Bang ni. Jadi macam orang bongong. Tak? Ha, itu. Ha, jadi kita ingat. Ramai orang kita ni kadang-kadang tak ingat. Dia pergi makan belum jalan. Dia pergi kedai kopi, dia order kopi. Siapa ada, dia pergi ambil roti. Roti canai. Ha, belum jalan tu makan dah belum jalan. Tak? Ha, duduk lah dulu. Faham tak pergi? Duduk dulu. Ha. Dan kalau kita makan juga, masa berdiri, haram. Tidak haram. Ulama hanya kata makruh saja. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Siapa yang tak buat dapat pahala, siapa buat tidak berdosa pun. Tapi tak comel. Ha. Soalan seterusnya. Ayah saya baru meninggal dunia. Isnin lalu saya bercadang nak letak belendang di kuburnya dan nak letak batu sungai dalam belendang. Ada orang kata afdal. YOLO ke ustaz? Ha, baik. Ayah dia meninggal minggu lepas, dia nak letak belendang, nak letak batu sungai. Begini, hukum meletakkan batu sebagai tanda adalah sunnah. Kerana Nabi pernah meletakkan batu atas kubur anak dia. Okey? Ha, faham? Semata-mata letak tanda itu sunat. Faham lagi? Ha, Nabi letak berapa? Satu saja. Tidak kepala dan kaki. Bahagian kepala saja. Satu batu. Maka ulama' mengatakan harus kita meletakkan dua batu. Sebagai tanda. Nisan itulah. Tanda. Okey? Boleh. Cuma bila dah berubah zaman ini, sekarang jadi bermewah-mewah. Jadi masuk benda yang bida'ah. Padahal letak tanda itu sunnah. Letak tanda itu dikerjakan oleh Nabi. Tapi sekarang jadi berlebih-lebihan. Batu nisan saja 4,000 setengah. Faham tak? Ini sudah membazir. Okey? Ha, jadi memadil. Jadi kalau bawa batu sungai, tak ada masalah. Tapi jangan ambil batu orang. Ha, dah. Ha, pergi tengok comel batu kubur sebelah. Penyak bahan roti. Tak? Ha, tak boleh. Ada orang dia tengok kubur tu comel kan? Dia buat batu-batu kerikir, dia pergi kutip ambil. Tak boleh orang. Jangan curi. Okey? Ha. Sekarang ini kalau di Terengganu lah, Kelantan ni tak tahulah. Dia merebak dah. Dia jenis buat dengan marmar. Nah, eh? Belendang asalnya khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan dilarang. Sebagian ulama mengatakan dibolehkan. Dengan syarat tidak ditanam. Bila ditanam, jadi binaan. Faham? Ha? Sekadar mana letak supaya orang tidak duduk atas kubur dan orang boleh lalu-lalu tidak langkah kubur ayah dia. Pokoknya harus. Tak apa. Bila ada khilaf, kita terima. Faham? Ada yang membolehkan. Tapi sekarang, mereka sudah melarak jadi belendang tu batu marmar Langkawi. Order dari Langkawi. Faham? Kata ulama, hendaklah ringan. Sekira-kira kalau orang nak gali kubur di sebelah, senang nak alih. Nah, ni orang nak gali kubur di sebelah, tak berani. Takut batu tu jatuh dah dia. Ha, ini sudah dikira merampas hak orang lain di atas tanah wakaf. Jadi hati-hatilah nak buat belendang. Okay? Jangan benda yang besar, jangan sampai menyerupai binaan. Takut-takut jadi haram. Kalau khilaf ulama' ala kulliha, tak ada masalah. Baik. Pukul apa buka sini? 7? 21. 7:21. Oh, lambat lagi. Oh, lewat sini eh. Terengganu 6 suku. Ketika solat, kita tak yakin kita kentut. Ha. Selepas solat, adakah kita perlu ambil wuduk jika hendak solat? Baik. Masa kita solat, kita mari was-was. Ketuk kedok. Ha?
Ha, okey. Gini, kalau kita ada wuduk atau kita sedang solat, ha, yang nak kutip derma tunggu sekejap. Saya akan umumkan sekejap lagi. Okey? Ha, petugas sabar dulu. Kita tengah solat, datang dalam hati, eh, keketuk dah. Hukumnya, kalau tidak pasti, dia panggil syak. Kita solat ni ada wuduk. Yakin tak ada wuduk? Yakin. Kemudian mari rasa kentut, kedak lagi. Itu bukan yakin. Itu syakun. Idrakul mustawi bainal amraini. Mendapat dua keputusan atas satu perkara. Maknanya, dalam perkara kentut, ada dua keputusan. Kentut atau belum. Kentut atau belum. Dan hukumnya, menang yang belum. Faham? Kerana Nabi kata, Falyabni ala mastaiqan, hendaklah kamu ambil sebelah mana yang kamu yakin. Yang kita yakin, ialah sudah ada wuduk. Yang kita syak, ayah kentut. Maka syak itu tidak dapat menolak keyakinan. Asyaku la ayakinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan tidak boleh dibuang dengan sebab ada satu datang syak. Mana syak tak boleh menolak keyakinan. Faham? Kentut dengan wuduk, menang wuduk. Yang menang kentut ialah Nabi kata, jika kamu dengar bunyi. Jelas dalam hadis. Dan Nabi kata kalau dalam solat, jangan keluar dari saf sampai dengar bunyi. Kita tengah solat, keketuk dah. Jangan keluar dari solat, maksudnya teruskan solat. Nabi kata kalau kamu mendengar bunyi, hatta tasma'arih, sampai kamu dengar bunyi. Ha, ketuk kedok, boom bunyi. Ha, tu dengar bunyi. Takkan, ke dah ketuk lagi, dah ketuk apa lagi, pecah dah kain-kain. Nak, ha, bila sudah dengar bunyi atau bau, itu sudah datang keyakinan. Maka keyakinan boleh menolak keyakinan. Yakin ambil wuduk dan yakin kentut, menang yang kemudian. Nampak? Ha. Baik, kepada para hadirin muslimin dan muslimat yang hadir program petang ini, anda diseru untuk diberi sumbangan ikhlas sebanyak mungkin pada tabung Madinah Ramadan sebagai tanda sokongan dan dukungan anda semua kepada program Iyak Ramadan di Serambi Mekah, negeri Kelantan kita ini, yang dianjurkan kerajaan negeri Kelantan. Tabung ini adalah untuk menampung perbelanjaan iftar setiap hari 500 hingga 1000 orang pengunjung, untuk menampung perbelanjaan makan sahur kepada lebih 100 orang yang mengikut program Qiyamulail pada semula malam akhir Ramadan, dan untuk menampung program-program bagi menghidupkan malam-malam Ramadan seperti imam-imam tarawih, moreh, tetamu, tazkirah, dua salam dan sebagainya. Sumbangan anda sangat-sangatlah diperlukan. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang setimpal dan berlipat ganda di akhirat sana dengan sumbangan-sumbangan yang anda berikan pada hari ini dan hari-hari yang lain. Maka dipersilakan petugas-petugas yang telah diberi tugas untuk memulakan kutipan sumbangan derma bagi tabung Ramadan Madinah Ramadan negeri Kelantan kita. Silakan bergerak sekarang. Kita ada masa 1 jam saja lagi. Okey? InsyaAllah. Ha. Terima kasih. Pelan-pelan ni, pelan-pelan. Ha. Bakat-bakat bagilah. Derma ha, jangan buat tidur. Kita ada lebih kurang 30 lagi soalan. Alhamdulillah. Baik, kita sambung balik kepada persoalan. Kita makan beras mahal dan murah. Adakah sah bayar zakat fitrah yang murah ke wajib bayar yang mahal? Baik. Dia makan beras RM10 sekilo contoh. Tapi makan juga beras RM5 sekilo.
Jadi time bayar zakat fitrah, hak mana nak bayar? Hak RM5 ke hak RM10? Jawabnya, jika banyak makan yang mahal, wajib bayar murah mahal. Jika banyak makan yang murah, maka wajib bayar murah-murah. Afdal bayar murah mahal. Nah, jika kita ragu banyak makan yang mahal atau banyak makan yang murah, maka sunat kita lebihkan bayar yang mahal. Tapi kalau memang kita makan yang mahal dan bayar yang murah, tidak sah. Ha, kena hati-hatilah. Dan kita nak pesan, kenapa kita berkira dalam bab zakat fitrah? Sedangkan zakat fitrah ni bukan 30 ribu seorang. Kalau Kelantan berapa, Ustaz? Ha? 7 riyal seorang je. Kalau anakmu 20, bau apa? Faham? Anak 20, 20 kali 7 apa? Ha? 140 riyal. Nah, dan laki bini 154 riyal baru. Setahun. Dak apa kira sangat. Dah umur siapa? Dah anak 20. Faham? Kita anak, kita 7 riyal. Kita riyal 10 riyal. Kita seorang, bini kita seorang, anak kita seorang, 3 orang. 7 riyal, 7 riyal, 7 riyal, baru 21 riyal. Wih, 30. Lebihnya sedekah. Atas 9 riyal yang lebih tadi, kalau dapat sesuap makanan masuk ke mulut orang, jadi segunung Uhud pahala di akhirat. Dah buat apa siapa kira itu semua? Dia saya ni nak bayar 7 riyal ke 6 riyal? Allah widuk mujur. Ha, lain terlampau miskin tu lain. Nak. Ha. Nah, itu orang terlampau miskin tu lain. Tapi kalau orang Kelantan tak ada terlampau miskin, ada orang miskin ada. Nah. Kalau miskin tu oh lalu tak ada se Kelantan. Nah, ha, kalau orang Langkawi ada miskin. Nah, dia kata saya tak ada duit. Faham? Ha, tu orang Langkawi. Nah, ha tu tak ada duit sungguh tu. Ya, jadi kalau kita kira lah 7 riyal ya aku seorang, 10 riyal zakat wajib, 7 riyal, 3 riyal sedekah Allah simpan di sisi Allah, jadi besar gunung Uhud. Nah, ha, lebih kita kira-kira, eh aku dengan anak 6 orang dengan bini 2 bini. Nah, tok tua seorang duduk dengan aku 74 riyal dah ni. Wis 100 lah. Bang, kan kita dengan Allah kan tu? Bukan kita dengan kawan-kawan. Faham tak lagi? Kita dengan Allah. Orang kafir dengan binatang ni tak kira. Orang kafir dengan binatang. Ha? Oh, dia buat rumah, dia buat makanan, buat tempat bela apa. Tak kira dengan binatang. Dah kita dengan Allah. Nah, kan baru ni COVID kan mana mati? 30 ribu mati Malaysia. Kita mati tak? Tak. Ha, beri lebih zakat. Ni tak kira juga. Baik mati. Nah. Soalan seterusnya. Zakat fitrah wajib bayar sudah balik. Ada harta malam raya. Kalau kita dah balik tapi belum kahwin, ayuh kita tanggung. Ha, kita ni perempuan. Nafkah belum lagi kahwin. Jadi kita sendiri ke ayuh yang wajib keluarkan zakat fitrah. Maaflah sebab confuse. Anak perempuan wajib dibayar zakat fitrahnya oleh ayahnya sampai dia berkahwin. Bila dia sudah berkahwin, barulah bertukar kewajipan itu ke atas suaminya. Faham? Adapun anak laki-laki, jika sudah berdikari, sudah bekerja. Faham? Kerja dah. Kerja ni no, dia apa benda ni? Dia pasir tumbuh tu, no, kerja kedai orang. Boleh RM1,500 sebulan. Mana ada pendapatan dah. Ha, dia ayah tak wajib lah. Anak tu wajib bayar zakat. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Boleh tak orang perempuan pinjamkan duit pada bakal suami untuk dijadikan mas kahwin perkahwinan mereka? Boleh. Tapi dalam khilaf ulama. Kerana asalnya ialah mas kahwin itu harta suami. Seorang laki-laki, dia ni tak ada duit. Tapi nak nikah. Piti tak ada. Nah, nak nikah. Nabi kata guana? Nabi tak kata pinjam dengan puang. Nabi kata iltamis. Wala khataman min hadid. Cari juga
Walaupun cincin besi, tak apa dah. Asal harta itu daripada kamu. Sebab tu setengah fuqaha kata, kalau kita tak guna harta kita, tak sah. Ha. Walaupun ada ulama' yang mengatakan, dia buat pinjaman, hukumnya sah. Dia pinjam, buat loan, nak bayar mas kahwin, hukumnya sah. Sama seperti orang yang buat pinjaman, berhutang untuk pergi haji, hukumnya sah. Ha. Padahal dia orang miskin, dia tak wajib pergi haji, dia sanggup berhutang, sah hajinya. Ha. Cuma janganlah dia rasa dia tak mampu bayar, dia berhutang. Orang yang tak mampu bayar, nak berhutang juga, haram berhutang. Ha. Maksudnya dia mampu bayarlah dengan bayaran bulanan yang sedikit dan dia berhutang, hukumnya sah hajinya, perbuatannya itu tidak digalakkan saja kata ulama. Maka jika dia buat pinjaman dengan orang untuk bayar mas kahwin RM100, hukumnya sah. Kerana sama ada dia pinjam itu daripada orang lain atau daripada bakal isterinya sendiri, hukumnya sah. Tapi sebaiknya kita laki-laki keluar pada khilaf ulama. Jangan pinjam dengan bakal isteri. Ha. Kerana Nabi kata, iltamis. Tak ada harta pun cari juga. Carilah. Iltamis. Carilah. Walau khataman min hadid. Walaupun dapat jumpa sebentuk cincin besi. Akhirnya cincin besi pun tak ada. Dah guana? Dia baca ayat Quran, ajar pengantin perempuan. Faham? Ne? Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum zikir Allah Allah? Adakah ia bida'ah yang dilarang? Ha, dah habis lagi. Kemelut. Nah. Zikir Allah Allah. Dengar baik-baik. Kamu nak berzikir, zikirlah apa saja, sebutlah nama Allah, sifat Allah sebutlah. Sama ada datang dalam hadis atau tak datang dalam hadis, sebut. Begitu juga dengan doa. Bebas kita boleh doa apa saja. Allah kata, udu'uni, doalah, minta kepada aku. Allah tak kata dengan syarat doa daripada hadis. Tak. Mintalah. Jadi umum. Begitu juga dengan zikir. Nampak? Faskurullah. Maka hendaklah kamu zikir akan Allah. Uskurullah zikran kasira. Sebutlah kamu akan Allah. Akan sebagai sebut yang banyak. Faham? Ha. Jadi, kata ulama, zikirlah apa saja memuji Allah, kamu dapat pahala. Cuma ulama' buat tertib. Zikir yang paling afdal ialah zikir yang dizikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Doa yang paling afdal, doa yang datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tak datang dalam hadis, harus doa tok kenali, doa tok guru pondok, doa menteri besar, doa imam kapung, hak direka sendiri, harus berlaku. Faham lagi? Sekarang ni ada satu firqah, satu puak baru yang sangat berbahaya. Dia kata kalau doa itu Nabi tak baca, haram kita baca. Jangan ikut golongan ini. Ini firqah, ini pecahan daripada umat Islam. Bukan jemaah umat Islam. Haram baca, nyatanya. Bila haram, masuk neraka. Kesianlah imam-imam di Kelantan bila menjelang SPM. Imam berdoa agar anak-anak SPM lulus SPM belaka. Ha, doa tu ada, Nabi baca doa SPM. Ada. Ha, masuk neraka belaka tu imam di Kelantan lagi. Jeng, ha, tu dah ikut buat ni. Faham? Nah? Boleh. Mintalah apa saja doa. Doa yang datang dari Nabi paling afdal. Okey? Susah masalah. Maka Allah kata faskurullaha, maka hendaklah kamu sebut akan Allah. Kata ulama tafsir, lafaz Allah di situ ada dua. Satu, makulul qawli. Tepat ucapan bagi ucapan. Yang nak ke lafaz Allah ke atau lain? Kata sebagian ulama, maksudnya bukan lafaz Allah, tapi zikir-zikir yang datang dalam hadis. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, kata sebuah ulama, ya, lapah Allah itu sendiri jadi zikir. Afdal, tidak afdal. Yang mana paling afdal? La ilaha illallah. Kerana ini pandangan jumhur ulama, afdalu ma qultu
wal nabiyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Lapan zikir yang paling afdal yang aku sebut, kata Rasulullah, dan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Okey, jadi zikir dengan lapan Allah hukumnya boleh, bukan haram. Boleh. Ada satu hadis nabi sebut antara lapasnya berbunyi, la taku musaah atala yabqa fil adi man qala la Allah Allah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada lagi di bumi ini orang menyebut Allah Allah Allah. Maka kata ulama, hadis ini menjadi dalil Allah juga menjadi zikir. Okey, tak ada dah orang sebut Allah Allah. Maknanya boleh tak zikir dengan Allah? Boleh. Dan kenapa nabi zikir dengan yang lain? Kerana nabi menunjukkan yang afdal. Faham? Soalan seterusnya. Nasihat ustaz untuk anak muda sekarang di media sosial, ramai sangat nak jadi pakar agama. Berikutan isu JAKIM mengatakan melarang menentukan akan tarikh hari raya, tetapi netizen mahu ditentukan juga akan tarikh hari raya supaya tidak jadi raya yang mengejut seperti tahun lepas pula dah. Ini masalah dia. Dalam bab agama semua orang nak masuk campur. Kenapa dalam bab lain kita tak masuk campur? Kenapa dalam bab beki kereta kita lock ke pomen? Patut pergi masuk campur tak? Pomen kata kereta ni kena tinggal je. 3 hari kurang-kurang. Sebab ni dalam blok. Sebab apa kita dah keluar kau? Kita bantah dia. Kita akur, kita terima. Katanya tukang paik kena pecah dinding eh. Paik bocor kot dalam seming. Kita pun, oh, ya lah. Kita tak batas sikit. Tapi bila hukum ulama' kita lawang belaka. Kenapa? Kerana fi qulubihim maradun. Dalam hati kita ada penyakit. Ha, kita nak jadi ulama' juga. Ha. Kita naik kapal terbang, apa tak berebut steering ke pilot? Patut berebut steering. Ha, aku duduk, aku sedap kalau membawa. Ya, aku bawa lah. Ha. Tak. Kita serah pada pilot. Tapi bab hukum kita lawang, Tok Guru. Ha, itulah cara nak rosakkan agama jatuh pada akhir zaman. Bila orang awam masuk campur. Nabi kata akhir sekali, orang-orang yang jahil bercakap hukum agama. Ni zaman dia. Dulu negeri Terengganu, negeri Kelantan, seorang ni mufti. Leni Kelantan kat 3,000 orang je. Dalam Facebook, mufti lah ke? Ha? Betul tak? Nak bercakap hadis, nak bercakap bak hari kiamat, cakap bak Nabi Isa, nak suruh dia betul. Belajarnya tidak. Faham? Orang lain dengan mengaji, nahu aja 5-6 tahun, ngapa? Leloh. Masuk kitab fiqh pula, leloh pula nak ngapa matang. Habis 18 tahun duduk pondok. 15 tahun duduk Morocco. Balik baru cakap agama. Faham? Kita luar bendek, batu kote-kote. Oh, cakap agama. Eja nama sendiri dalam jawi tak boleh. Oh, bak hukum dia beres. Saya rasa hadis ini tidak sahih. Aduh. Suruh dia eja nama dia. Jawi tak boleh. Nama dia, dia tak boleh eja dalam jawi. Mana sebodoh-bodoh manusia. Tapi nak bercakap hadis. Nak bercakap ayat Quran. Nak bercakap hukum. Dia ni duk bahas bak falok pulak. Bak falok cakap dia ni. Dia lebih pada JAKIM ni bandar. 2 hari lepas saya ada terbaca lah. Ramanya netizen marah. Sebab apa? Sebab kerajaan termasuk JAKIM lah dia kata, tidak mau tetapkan lagi bila hari raya. Kenapa? Kerana kat pergi kalau raya mengejut susah. Sebab ada peniaga kuih, nak buat kuih, nak terima tepahan kuih, nak buat wahulu, nak buat biskut raya, jadi rohok orang. Patut tetap sudah bila raya, baru mudah kan nak nega kuih. Eh, jadi raya selama ni kena tengok kuih mu ke mana?
Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi tunduk pada syariat Allah. Mu pula dah nak tengok kuih mu tepah ke tak? Apa peduli kuih mu? Mu siapa? Raya mengejut ni, bila nampak, anak pulang. Kalau tak nampak, tak mengejut. Lusa raya. Faham lagi? Sama-sama kita puasa 30 hari. Tak mengejut lah. Tapi kalau 29, tengok nampak anak pulang, kena raya ke tak? Pandang anak ulang. Ha? Dia raya ni, dengan nampak anak pulang. Bukan buat kalender awal-awal. Empat mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Kena ru'yah, kena tengok anak pulang. Tak ada khilaf. Ijma'. Bila tengok? 29 Ramadan. Eh, nak tengok kuih aku dulu, kata-kata tepoh ke tak? Binawe punya orang. Patut mati mu tu, masa COVID apa ni. Gana pergi hidup. Tuh tak? Jadi pandamu pada Nabi. Nabi kata, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Mulakan puasa jika nampak anak bulan Ramadan. Mula berhari raya jika nampak anak bulan Syawal. Mu siapa? Nak ulah-ulah pula. Takut kuih tak nak buat dan sebagainya. Apa benda mu ni? Tujuh lapis langit kena tengok kuih mu dulu. Ha, ini betul tak? Ha, ini masalah. Tak sedar ke diri. Agama ikut mu ke? Mu nak ikut agama? Kalau nak ikut agama, ndaklah kamu tengok pada 29 Ramadan. Kalau 29 Ramadan itu nampak anak pulang, esok tidak ada 30. Satu Syawal. Raya mengejut. Dah kejut lah. Dah boleh buat atuk pak sutung. Dah dan awal lah. Dah peduli apa? Tupak tak tupak? Sebab munduk gayang ke kuih mu jadi ngejut. Islam bukan raya kuih. Bila dah raya esok, kita pakat turun bersolat hari raya. Kita ziarah menziarah. Faham? Buat apa sekadar patut. Faham lagi? Tu raya. Ambo nak tunggu benar kuih mu nak tunggu. Dan orang oda apa semua. Mu siapa? Nak? Ha. Kerana tak sedar ke diri. Dia nak agama ikut dia. Tak ada hisap-hisap ini menentukan tarikh melihat anak bulan. Faham? Bukan hisap menentukan raya. Tak reti kita ni. Dah kalau tengok 29 Ramadan, kalau mendung esok sekali lagi puasa, lusa raya, tidak mengejut. Nabi kata fa in ghumma alaikum. Ha. Jikalau kamu tengok anak bulan ditutupi oleh awan yang gelap, awan mendung, nak tengok ke mana? Wa akmilu salasin min Syaban, maka jadikan 30 esok 30 Syaban, lusa puasa, jadikan esok 30 Ramadan, lusa raya. Faham lagi? Ha, jelas. Jadi ya, kita nak pertikai. Kita buat kerja kita. Kerja kita benda. Mu siapa? Aku mufti. Ha, mufti patwa. Mu siapa? Aku orang jahil. Ha, diam. Itu kerja mu, duduk diam. Tahu tak? Yang bagi lil jahili ayas kuta. Sagianya, sepatutnya, bagi orang awam yang jahil ini, duduk diam. Soalan seterusnya. Saya bagi zakat fitrah di awal Ramadan. Di hujung malam balik raya kena bayar pula. Tak bayar dah. Jika sah bayaran kita kali yang pertama. Dengar baik-baik. Siapa yang bayar satu Ramadan zakat fitrah, sah dah. Yang tidak sah, bayar bulan Syaban. Faham lagi? Eh? Satu Ramadan ni bayar awal, sah dah. Bila sah dah, tidak wajib lagi kita ulang. Sama macam orang yang semayang dah di Tanah Merah, belum Masjid Kelantan dari KL. Tanah Merah di semayang dah asal. Jamak. Sampai Kelantan baru nak, sampai Kota Baru baru nak bang asal. Tak bayar ulang dah. Kerana semayang di asal di Tanah Merah tu sah dah. Faham lagi? Kita bayar awal sunat, bukan wajib. Wajib tu ialah pagi hari raya sebelum semayang. Wajib. Malam hari raya afdal bayar zakat fitrah.
Faham? Ha. Jadi kalau awal kita bayar seminggu, afdal. Kata ulama-ulama moden, afdal di zaman moden ni kita bayar awal. Supaya mudah dikumpulkan dan diagihkan awal-awal. Nampak? Ha. Soalan seterusnya. Hari raya jatuh pada hari Jumaat. Saya confused. Boleh semayang Zuhur saja, tak semayang Jumaat? Ha, baik. Dia ni confused. Ha, orang-orang putih. Confused pula, confused. Ya, ya. Tengok orang. Ha. Keliru. Ha, wanda kot mu. Orang mana? Kat mana? Telipuk. Ha. Orang telipuk. Pandai confused. Dia kata keliru. Boleh lah. Confused tu keliru pun boleh. Subah pun boleh. Kesama orang pun boleh. Kelabu kenala pun boleh. Ya? Ha. Waswah pun boleh. Confused. Okay? Kalaulah raya hari Jumaat, tak payah semayang Jumaat. Betul atau tidak? Betul dan tak betul. Ha, tu waktu suruh mari petang ni. Siapa mari petang ni untung. Okay? Yang ini siap kalau semayang raya, kalau raya jatuh hari Jumaat, ada orang tak wajib dah semayang Jumaat. Ada orang wajib lagi semayang Jumaat. Hak tu jawapan dia. Siapa yang tak wajib dah? Orang-orang yang tinggal jauh daripada masjid. Pagi dia sudah berjalan kaki jauh datang semayang raya, kemudian balik ke kampung nak berhari raya, tengah hari kena datang lagi berjalan kaki jauh. Ha, mereka digugurkan kewajipan kerana sudah datang susah sekali berhari raya. Faham tak lagi? Adapun kita yang duduk dalam bandar dekat dengan sejik, kereta kita mewah pun mereka tidak gugur solat Jumaat. Ha, faham tak lagi? Ha, jadi gini pasal set-set ni. Dia berhari ambil buah keliru tu, lipat mari. Buh sini. Jadi habis, jadi penuh habis. Jadi bengong habis orang. Kita hok bengong dah. Faham lagi? Ha, ini masalah. Nak? Ha. Jadi zaman Nabi dulu, ada hok duduk di belakang-belakang gunung. Jalan kaki 6 batu, 7 batu. Pagi tu turun pas subuh jalan kaki dah. Kerana nak semayang raya dengan Rasulullah. Di Madinah. Faham lagi? Kemudian balik nak berhari raya. Lepas mayang raya kan balik nak beraya. Lepas tu nak suruh mari pula. Nabi beri keuzuran. Kelonggaran tak payah mari dah. Nak mari juga boleh. Kerana di tempat mereka tidak ada masjid. Faham lagi? Jadi siapa yang duduk di Kota Baru, jalan kaki mari. Kemudian balik pula bukit tu. Tak wajib dah mari Kota Baru. Faham? Ha. Faham lagi ya? Soalan seterusnya. Seorang rider atau makanan pada customer bukan Islam, sapa depan rumah baru tahu makanan itu haram, apakah hukum duit? Kalau kita tak tahu, hukumnya tidak haram. Yang tahu, yang haram ialah tahu dari awal. Faham? Ha, ada orang kapi kata, mu tolong atur arak sini eh. Di kabar benda arak. Faham? Betul atau arak ni jangan awak pecah eh. Mahal. 200 lebih sepotong ni. Mana dia tahu tak? Tahu. Dia pergi atau arak. Dosa besar. Kerana Allah kata, wala ta'awanu alal ismi. Jangan tolong dalam bab benda dosa. Arak dosa tak? Tak boleh. Tapi kalau tak tahu, dimaafkan. Ha, dimaafkan. Nampak? Ha. Dia tak tahu. Bahawasanya subuh dah. Pasal gelap lagi. Dia makan. Makan lagi. Ya? Eh, subuh dah. Dimaafkan. Kerana tak tahu. Faham lagi? Tapi kalau tak tahu, ingat ke buka dah. Padahal cerah lagi. Batal puasa. Kerana cerah dengan gelap, kau mana mudah tahu? Cerah. Ambul bawa tak tahu. Petang hari baru. Tak. Kau ingat buka dah. Kau tiga aku. Ha, balik awal. Faham? Batal. Tapi kalau ada gelap, diberi kemaafan. Kerana manusia itu kelabu dengan benda gelap. Soalan seterusnya. Ibu saya dalam edah wafat, boleh dia keluar berubat? Jawabnya boleh. Dengar eh, orang yang mati suaminya wajib berkabung, tidak keluar rumah 4 bulan 10 hari.
yatarabbasna bi anfusihinna arba'atu ashhurin wa ashra. Ndaklah perempuan ini berkabung, yakni duduk dalam rumah tak keluar 4 bulan 10 hari. 130 hari. Melainkan perkara yang darurah. Berobat termasuk darurah. Tapi berobat sakitlah. Jangan berobat benda yang tidak sakit. Faham tak ke? Ha, contohnya dia nak pergi buat, nak pergi tapung gigi, tak sakit pun, tak boleh. Sakit gigi, nak pergi cabut, ngak-ngak sakit, nak pergi cabut, boleh keluar rumah. Okey? Rebah dalam bilik air, lari sendi ni, nak pergi kat Tok Muding, boleh. Faham? Soalan seterusnya. Saya, abang saya sudah ada isteri, ada anak, tapi dia tidak solat. Sekarang banyak masalah. Punca utama mencari rezeki, kenderaan. Bagaimana cara untuk menasihati abang saya? Ad-dinu nasihah, agama ini nasihat. Jangan berhenti. Kita tak mahu kita seorang masuk surga, abang kita masuk neraka. Jelas dalam Quran, orang yang tak solat, penghuni neraka sakar. Neraka ni tempat azab. Maka hendaklah kita dakwah dia, ajak kepada kebaikan siang dan malam. Kita ada grup WhatsApp dan sebagainya, family dan sebagainya. Kita boleh share banyak nasihat-nasihat ustaz, video klip dan sebagainya tentang solat. InsyaAllah. Tak, kalau tidak hari ini, tahun depan dia solat. Harapan tu biar ada. Nabi Nuh, dia berdakwah 450 tahun. Baru seorang dengar. Nampak? 450 tahun dakwah. Umur 450. Baru seorang pengikut. Nabi Nuh AS. Kita siapa 450 dakwah? Faham tak lagi? Dalam surah Yasin, seorang Nabi dihantar ke sebuah negeri. Seorang umat dia dapat. Bukan seorang ustaz. Seorang Nabi. Ha, dapat seorang je umat. Hak lain kapir lah ke? Tak mau ikut. Fa'azzazna bisalisin. Kami tambah. Allah kata jadi tiga Nabi. Tiga Nabi tambah pun. Seorang juga ikut. Nampak? Itu dakwah dengan abang kita. Neh, dakwah semua. Neh, share-share dalam WhatsApp dan sebagainya. Tak? Soalan seterusnya. Sah tak wuduk jika perempuan yang selalu keputihan simpan wuduk tapi duduk setempat tak bergerak, tunggu next solat? Putihan ini kalau yang jenis duduk pada pintu parat tidak membatalkan wuduk. Yang mengalir daripada batin parat sampai ke zuar zahir parat membatalkan wuduk. Kerana apa? Kerana antara yang membatalkan wuduk, khuruju syai' min sabila, ini keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Nah, jadi kalau jenis basahan parat iaitu hanya duduk pada bibir parat, itu tak panggil keluar, itu tak membatalkan. Yang membatalkan putihan itu meneleh, mengalir dari sebelah dalam keluar parat, itu membatalkan wuduk. Soalan seterusnya. Boleh tak saya solat tarawih seorang diri tapi saya selawatlah? Boleh. Tak selawat pun boleh. Selawat lebih baik lagi. Semayang Nabi, mula-mula Nabi semayang sendiri. Kemudian sendiri lagi. Malam ketiga, satu riwayat, Nabi keluar berjemaah. Faham? Malam keempat, Nabi semayang di rumah. Menunjukkan semayang terawih, boleh semayang di rumah. Cuma pandangan ulama, afdal dikerjakan berjemaah. Kerana afdal dikerjakan berjemaah. Neh. Soalan seterusnya. Apakah hukum utamakan selawat daripada zikir dan istighfar? Ada orang dia lebih suka selawat daripada zikir. Ada orang lebih suka zikir dari selawat. Dua-dua tak betul. Dengar baik-baik. Tanda kita kasih kepada Allah, kita zikir. Tanda kita kasih kepada Nabi, kita selawat. Maka hak mana semunak kasih? Allah atau Nabi atau keduanya? Dua-dua. Maka zikir dan selawat. Faham lagi? Dua-dua kena buat kerja. Zikir sebut Allah, selawat sebut Nabi. Aku sayang Allah, aku sayang Nabi. Baru betul. Ada orang nak selawat saja, tak mau zikrullah.
Tak salah. Bila tidak zikrullah, takut-takut dia jadi orang mati. Nampak? Masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkuruhu kamasalil hayyi wal mayyit. Bandingan orang yang suka zikir Allah dengan tak suka zikir Allah, sama seperti bandingannya orang hidup dengan yang telah mati. Nanti dia hantar makanan. Cukup insya-Allah. Tak usah bimbang. Insya-Allah cukup. Jangan makan lagi dah. Pegang-pegang dulu. Macam mana nak ikhlas dalam maafkan orang? Ikhlas-ikhlas itu lawannya riak, menunjuk-nunjuk. Ada tak nak menunjuk-nunjuk maafkan orang? Tak ada. Ikhlaslah tu. Faham? Nak ikhlas lagu mana? Kita orang awam ni. Kita nak ikhlas macam Tok Kenali Ustaz. Doleh dah. Dia wali Allah. Kita kuali dapur. Faham? Ikhlas qada kita lah. Jangan ada riak. Ikhlaslah namanya. Kerana makna ikhlas didur riak. Meninggalkan riak. Okay? Lawan bagi riak. Tak ada kerana manusia. Tak ada kerana makhluk. Sudah dinamakan ikhlas di sisi Allah. Walaupun ikhlas cak ayam. Nah. Boleh tak semayang pakai niqab? Makruh semayang pakai tutup muka. Faham? Sunat kita buka. Faham lagi? Ketika solat. Soalan seterusnya. Adakah wanita juga keluar mani? Ya. Wanita juga keluar mani. Nabi menceritakan hukum-hukum tentang mandi junub sebab berlakunya persetubuhan dan keluar mani. Okey? Lalu seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang perempuan bermimpi, wajib mandi juga?" Sebab Nabi sedang bercerita tentang hukum-hukum mandi junub sebab mimpi. Mimpi bersetubuh. Lalu seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, hal alal mar'ati al-ghuslu iza ihtalamat?" Adakah orang perempuan juga wajib mandi jika mereka bermimpi bersetubuh? Nabi jawab, "Na'am, iza ra'atil ma'." Ya, apabila keluar mani. Jadi jelas di sini, orang perempuan keluar mani. Tapi maninya tidak mempunyai sifat mani lelaki. Faham? Dia tidak mempunyai sifat mani lelaki. Tapi mani Nabi, "Ya, na'am, iza ra'atil ma'." Ya, perempuan wajib mandi. "Iza ra'atil ma'," jika dia bangun tidur dan melihat air mani. Lihat air mani di mana? Atas hidung dia. Di parak dia. Jangan tengok atas hidung pula. Faham? Cuma di dalam istilah sains perubatan, tidak dikatakan sebagai mani. Dikatakan benih daripada telur yang hasil daripada ovari. Tak? Cuma nama dalam Islam, al-ma' belaka, maknanya air mani. Nah? Soalan seterusnya. Ibu bapa tak izinkan anak pergi mengaji pondok. Guna kira. Kalau tak izin mengaji pondok, boleh tak mengaji dekat rumah? Boleh. Boleh lagi. Taat pada ibu bapa lagi. Yang tak boleh taat, tak boleh mengaji langsung agama. Itu tak boleh taat. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Allah suruh kita belajar agama, ibu bapa larang belajar. Maka tak apa kita derhaka. Tak beri mengaji pondok, tapi tak larang mengaji di masjid, di surau berdekatan. Kita mengaji surau. Okey? Saya nak jadi alim, Ustaz. Nak jadi alim bukan mengaji pondok, mengaji saja. Faham? Nah, alim-alim ni apa? Allazi muttasifu bil ilmi. Orang yang bersifat dengan ada ilmu pada badan dia. Ilmu dia bukan dalam kitab, ilmu dia bukan dalam laptop, ilmu dia bukan dalam gadget dia. Itu panggil alim. Okey, nak jadi alim ke mana? Kena dapat ilmu. Nak dapat macam mana? Al-ilmu bita'allum. Dengan mengaji. Mengaji pondok. Dah. Dengan mengaji. Maknanya umum. Ngaji pondok, ngaji surah, ngaji sejik, ngaji ngesain, ngaji ngepok saudara, ngaji sekolah, ngaji nabasiti, ngaji pesantren, Bogor, Jawa Timur, Malang, Batu, Jogja. Tak, aku anda. Morocco, Tunisia, Mosul,
ngaji Mekah, Umul Qura, Kok Pandang, Yaman, ngaji al-ilmu bita'allum. Nampak? Ada orang ngaji surai, aling nahu. Ada orang ngaji pondok, dok palpah matang bena. Nampak tak? Nah, jadi ngaji kena ikut syarat dia pula bila ngaji. Ngaji ikut tertib ilmu. Yang kedua, ngaji itu dengan berlama masa. Kalau 3 tahun tidaklah alim, cuma tahulah. Tak? Ha. Tapi tak apa, mu tak boleh ngaji pondok, mu taat ibu bapa dulu, ngaji kat rumah dulu. Nah, biar alim. Nah. Perempuan pakai purdah, adakah wajib buka purdah kalau duduk duduk dalam majlis ilmu? Tidak wajib. Nah. Yang disuruh buka muka ketika solat, ketika ihram. Berapakah jarak antara darah nipas dan darah haid? Tidak ada jarak. Yang bukan haid, yang bukan nipas, itu istihadah. Tapi nak pergi kepada nipas, contoh nipas kepada haid, dia ada jarak. Contoh, dia beranak. Bila keluar anak, keluar darah. Maka darah yang keluar selepas keluar anak, itu darah nipas. Keluarnya selama 20 hari saja. Lepas tu berhenti. Kalau keluar balik tak sampai 15 hari, masih lagi nipas. Tapi selepas 15 hari ada berlaku kekosongan, datang bagi darah datang haid, datang lagi darah yang sekurang-kurang sehari semalam, maka darah pada hari yang ke-16 selepas 20 hari nipah, itu sudah adalah haid di sisi mazhab Syafi'i. Okey? 10 minit lagi. Mohon pencerahan. Tulang rusuk suami. Kan suami hilang satu tulang rusuk. Dia bila dia ambil daripada tulang rusuk, ada dua makna. Satu makna kinayah, majas. Satu makna hakiki. Kata atas makna hakiki, tidak ada yang hilang. Cuma ambil saja daripada tulang rusuk. Bukan makna ambil dan jadi hilang. Karena Allah jadikan tulang rusuk itu genap. Bila genap, dia ambil satu, digenapkan pada yang sudah diambil. Maknanya, wa khalaqaha min zawjiha, dan Allah menjadikan Siti Hawa isterinya daripada diri yang satu, iaitu Nabi Adam. Nafsun wahidah. Pang. Innal mar'ata khuliqat min dil'in a'la, sesungguhnya wanita dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Nah, ambil satu ada balik satu. Bukan ambil satu hilang tak jumpa-jumpa dah. Nah, itu atas kaul yang mengatakan makna itu hakiki. Atas makna yang kedua, bukan ambil sungguh, makna majas. Disindirkan saja perempuan itu, banyak songenya. Seolah-olah benda yang bengkok. Nah, jadi bila benda yang bengkok, jangan dibiarkan tanpa teguran bertambah bengkok. Tapi jangan kasar sangat, kerana di tulang itu kalau kasar, patah. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Adakah sah solat saya jika solat pakaian yang kena najis aini yang telah saya basuh tapi belum kering? Najis dia, pakaian dia sudah basuh tapi tak kering dia pakai waktu semayang. Sah. Bahkan kita pakai dengan sabun-sabun sah. Kalau nak pakai lah, kalau tak suruh pakai. Kain kena air kecing. Dia pun pergi basuh. Basuh, bilah. Berak-berak-berak bilah. Bersih tak? Bersih. Tujuan jemur nak suruh bersih ke nak suruh kering? Tapi bersih dah. Sah wak semayang. Yang tidak sah jemur nak suruh bersih. Tak kering, tak bersih. Baru tak sah. Tapi tujuan jemur bukan nak suruh bersih. Nak suruh kering. Maknanya sudah bersih. Sah. Soalan yang kedua sebelum akhir. Kegunaan duit khairat kematian, sila jelaskan. Duit sekah pada arwah, saya nak buat apa? Bolehkah duit khairat saya guna untuk bayar hasil tanah? Pulak dah. Khairat kematian ini untuk meringankan beban orang-orang yang ditinggalkan oleh si mati. Si mati ketika hidupnya dia duduk di sebuah rumah di Kedah Lalak.
Anak ada 8, bini ada seorang, jadi 9 nyawa dia. Faham? Ha, jadi khairat kematian memudahkan mereka ini. Taklah susah nak cari piti, nak beli kain kapang, nak beli khanda, nak upah orang gadi dan sebagainya. Faham? Untuk merengankan. Ha, jadi mereka ni digunakan duit tadi untuk apa saja tujuan dalam pengurusan mayat dan kehidupan mereka. Kalau lebih-lebihlah, tak cukup, tak cukuplah. Faham tak? Untuk merengankan. Okey? Sumbangan kepada si mati pula, dengar baik-baik. Ketika dia sakit, orang bagi 1,000. Hak tu faraid. Ketika dia mati dah, orang bagi 2,000. Itu tidak faraid. Faraid ini ialah harta yang sudah dimiliki oleh si mati sebelum mati. Mana masa dia sakit, ada tak orang mari ziarah? Ada tak? Orang nak balik-balik dulu dah. Ambil 10 riyal. Jelik bawa batang. Bawa batang. Mari seorang lagi pula, ngongoh. Nak balik dulu lah, walong lah. Nak buat buka puasa pula. Ambil biti . Apalah, bawa batang. Bawa batang 20. Lagi esko pula mari. Nampak? Esko macam, walong tak apalah. Nampak nak sihat lah tu. Kita klik dulu lah ni. Nak ui biti sikit ni. Oh, bangun congok salam. Dah bos balik batang, tahu dah 100. Nah. Itu dapat kepada siapa tu? Dapat kepada orang sakit tu. Jadi harta dia tak? Harta dia. Bila dia mati, faraid. Yang tidak faraid ni, dia mati dah. Orang mari, wibiti. Orang mari, wibiti. Faham? Biti tu bukan untuk si mati. Untuk ahli rumah, yang duduk dengan si mati tu. Mereka dapat belanja, orang beli nasi, orang beli beras, orang bayar biaya air. Faham lagi? Kerana kiyah dengan perbuatan Nabi, beritahukan kepada para sahabat, ija'alu li'ali ja'far ta'ama. Hendaklah kamu hantar makanan, pergi atur ke keluarga Ja'far. Mereka kematian Ja'far bin Abi Talib hari ini. Soalan yang terakhir. Apakah hukum menampar muka? Tak ada kerja dah. Nah? Hukum menampar muka. Nabi melarang kita memukul pada pukulan yang boleh pada muka. Dalam bab solat, muru auladakum bisalah wahum abnabu ashar wadribu alaiha wahum muru auladakum bisalah wahum abnabu sab'. Hendaklah kamu suruh anakmu semayang bila umur mereka 7 tahun. Wadribu alaiha, hendaklah kamu pukul anak kamu atas meninggalkan solat wahum abnabu ashar kalau umur 10. Jadi di sini wadribu, Nabi kata, hendaklah kamu pukul. Boleh tak pukul anak? Boleh. Bila boleh pukul anak, tak boleh muka. Dalam bab isteri derhaka, wadribu hunna. Nah, mula fa'izu hunna. Hendaklah kamu nasihat. Nasihat tak jadi apa? Wahduru hunna fil madajik. Kamu jangan tidur dalam bilik sama dengan dia. Tak jadi apa juga. Degil lagi. Wadribu hunna. Hendaklah kamu pukul isteri kamu. Bila pukul itu dibolehkan syarak. Ada hadis yang lain, jangan kamu pukul pada muka. Batu nasihat kita pada jenis main muay thai, jenis boxing siang, jenis boxing, hendaklah pakai penutup muka. Supaya tak masuk dalam hadis Nabi melarang pukul pada muka. Nampak lagi? Biar ada penutup muka yang lindung muka tu kan. Dikira poin sajalah kena kepala. Tak. Kerana memukul muka itu dilarang. Nak? Bahkan sebahagian ulama sampai muka lembu dilarang pukul. Muka binatang. Nak? Dia adab-adab. Adab-adab apa benda ni? Kita, apabila kita dibenarkan membunuh pun kena ada adab. Nabi kata iza qataltum fa'ahsinul qitlah. Bila kamu dibenarkan membunuh, contoh dalam peperangan. Kita berperang dengan Israel contohnya. Nak? Fa'ahsinul qitlah. Maka elokkan kelakuan kamu membunuh musuh. Jangan kamu belah perut dia, ambil perut depa orang kata rawa gitu sini. Itu tak elok lagu tu. Tak, tembok biasa bagi mati saja. Ha, fa'ah sinul kitlah, biarlah beradab, biarlah comel, cantik cara kamu membunuh. Nah. Ha. Kita buat dengan semelih. Nabi kata iza dabah tu fa'ah zinul zibah. Bila kamu nak semelih, elokkan kelakuan semelih. Ni kita sampai jirik atas lembu, sekapung duduk atas lembu. Tubik tahi sembuh lembu. Faham lagi? Letak tiak ni,
Batang pak 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 kali pak atas tekok lembu pam merah muka lembu. Terik ekor pak tubik tarik tubik air kecing. Menyeksa binatang. Nak? Tak nak? Kerana kita tidak beradab. Sedangkan dengan binatang pun disuruh beradab. Okey? Ha. Alhamdulillah. Kita sudah sampai pada penghujung untuk bersiap-siap. 20 minit lagi untuk berbuka puasa. Terima kasih kepada penganjur Kerajaan Negeri Kelantan dan Dewan Bandaraya Islam Kota Baru. Kepada Dev Kehormat yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Ruslan, Tuan Haji Ustaz Muhammad Ruslan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati negeri Kelantan dan sentiasa jadikan kuasa memerintah itu pada tangan umat Islam yang sentiasa dekat dengan para alim ulama. InsyaAllah Allah menangkan Kelantan dulu, kini dan selamanya. Semoga kita dipertemukan pada kali yang lain. Moga Allah terima ibadah kita, puasa kita, amal kerja kita di bulan Ramadan. Semoga Allah sempatkan kita dengan berkali-kali dalam Ramadan. Semoga kita Allah ampunkan kita sampai kepada kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Takbir.